Ceritanya ada seorang wanita sedang memasak telur di atas korek api. Setelah itu wanita menghidupkan apinya lalu membakar korek api tersebut, guys. Ratusan korek api, bahkan ribuan korek api pun akhirnya menyala. Lihat saja guys, kita perhatikan sama-sama apakah telurnya masak. Setelah itu pun ditutup oleh kaca. Tapi kali ini penutupnya mangkok kaca ya guys. Dan sekarang kita tunggu sama-sama kira-kira telurnya masak atau tidak ya. Buat teman-teman semuanya, mungkin cara ini bisa dicoba ya. Siapa tahu teman-teman mau bereksperimen. Dan sekarang kita siap-siap untuk melihat hasilnya. Akhirnya telurnya, wow. Ternyata telurnya masak setengah matang guys. Mantap sekali. Tapi tidak bisa dikonsumsi ya, karena menempel di atas korek api semua. Wadidaw, mantap sekali nih.